Halo guys, kali ini kita jalan-jalan sore lagi nyari makanan atau jajanan untuk berbuka puasa. Kali ini kita berada di Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi kalau sore-sore rame yang jualan untuk buka puasa. Kali ini kita keluarnya sudah telat. Sudah hampir berbuka puasa, jadi sudah agak sepi ya. Nah, sekarang kita akan cari tempat parkir motor kita dulu. Kita akan parkir motornya di pojok sana. Oke, nanti kita akan jalan-jalan lihat jajanan. Udah habis ya, banyak habis. Nah, lihat-lihat dulu. Oke, jadi makanannya sudah banyak yang habis ya, karena kita nyarinya udah kesorean. Jadi sudah banyak dibeli oleh orang lain. Sekarang kita akan putar kembali, lihat-lihat lagi kira-kira apa yang bisa kita beli nih. Abang putarik kan. Nah, ini aja lah. Ini berapa nih? 2000. 2000-an. Oh, itu aja lah. Ya, cukup ya. 6000 cukup. Nanti cari yang lain. Jadi kalau di sini ada beberapa istilah untuk memanggil orang ya. Ada yang manggilnya Nong, cari apa Nong? Ada yang manggil Su, cari apa Su? Dan seperti biasa ada juga yang manggil Abang. Oke, sekarang kita akan lihat yang jualan di paling ujung, kira-kira ada jualan apa aja. Sebentar lagi kita akan pulang karena waktu berbuka akan segera tiba.
berapa nih, Bu? Oke, satu aja. Jadi kalau teman-teman dengar, kalau orang di Ketapang ini menyebutkan iya itu iya gitu ya. Iya gitu ya. Nah, itulah uniknya Indonesia. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Okay.